Surken lagi namanya. Get it when I get back. Oke, balik lagi di channel gue Muhammad McLenstein. Jadi di video kali ini gue lagi night ride boy di Bogor pakai motor Matic. Sebenarnya ini gue di belakang ini ada si dia tuh. Ada si dia di belakang, gue boncengan mohon NR muter-muter Bogor ngelewatin angkringan Ngabers. Nah, jadi kita rutenya kita bakal kita puterin kebun raya boy. Malam ini cerah. Cerah menderang nih Bogor nih, gak hujan. Jadi lagi good to the good nih buat naik ride santai. Sebelum ini juga, sebelum jalan Otista ditutup, kita harus ngelewatin dulu naik ride santuy. Ini di lampu merah jambu due. Hai, jadi ramai banget nih kondisi jalannya. Kita pakai motor yang sangat irit. Ayo kita filtering. Kemana nih rutenya? Wih, video kamu ya. Jadi banyak juga nih yang naik ride juga nih. Kalau kita naik ride bucin berdua. Jadi kalau bucin kita nyantai. Naik ride santai, woy itu. Ramai banget jalanan. Sekarang tuh masih jam berapa, Sa? Masih 8:30 ya, jalan masih rame. Biasanya jam 11 baru sepi ini jalan Pajajaran. Kalau sekarang masih rame. Rame banget, nggak bisa ngebut juga. Karena motor ini juga pelan, nggak bisa ngebut. Kita mah santai aja, menikmati malam yang cerah. Tapi gue nggak tahu nih daerah puncak kayaknya hujan, soalnya gelap daerah sana. Udah itu langitnya merah juga. Wow, rame apa nih? Oh, tempat makan. Tuh rame banget anjay jalanan. Ini lurus aja, Sa. Kita ke puncak. Nah, kalau di sini tuh sebenarnya kalau lagi naik ride bareng-bareng ya, ini tuh tempat buat ini trek-trekan, boy. Jadi lampu merah tuh serasa ini garis start. Garis start buat balapan tuh. Balapan. Ada yang narik kan? Kalau kita santai aja. Santuy. Karena naik bed itu harus santai. Gak boleh kencang-kencang. Anjay, supermoto. Supermortat, anjay. Dingin juga, boy, Bogor nih jam segini. Aing enggak pakai jaket, boy. Cuman pakai kaos. Dingin ya, Sa? Kita lewat sini aja. Kita langsung melewati lampu merah. Lurus terus. Nanti bentar lagi hijau, kita langsung bablas. Jangan ditiru ya, guys. Ini tidak baik, guys. Jangan ditiru, guys. Tidak baik, guys. Langsung melewati lampu merah. Mantap, mantap. Cuaca Bogor lagi bagus-bagus ya. Ini tempat biasanya bocah-bocah motor nongkrong situ tuh.
Indomaret drive thru. Ini kita bakal ke bagian lampu hijau gak ya? Wah lama nih. Lama nih orang. Wah dapet lampu hijau boy. Rame anjay. Rame boy. Kira gue bakal sepi nih. Kebun Raya Bogor. Ternyata rame. Udah itu kayak mau hujan juga. Ada rintik-rintik hujan. Ini kita tunggu nih, rem dulu sebentar. Biar nanti kita kebagiannya lampu hijau. Tuh kan, kebagiannya lampu hijau. Rem dulu sebentar. Kita santai aja bawahnya. Mantep boy, gila jalannya mulus tuh. Mulus parah. Anjay, naik ride boy, nyantai pakai beat. Ini jalannya lumayan besar ya. 4 baris. Mantap. Kita belok kanan aja ya. Kalau lurus jauh. Ini namanya Tugu Kujang. Kalau orang luar Jawa nih, tuh mau lihat Tugu Kujang tuh. Itu namanya Tugu Kujang. Ikonnya Bogor. Ikonnya Kota Bogor. Nah, nanti ini gak tahu nih kapan ya. Ini jalan bakal ditutup nih Otista. Soalnya bakal ada pelebaran jalan buat meminimalisir kemacetan. Soalnya titik di sini tuh macet mulu, boy. Karena di bagian jembatan sini nih. Jadi jalannya itu menyempit. Ini tadi kan 4 baris nih. Nah, 4 baris udah itu di jembatan ini jadi 2 baris. Tuh. Jadi menyempit gitu. Jadi ini nih bikin kemacetan jembatan Otista. Nah, jadi kita bakal lewat Surya Kencana mungkin ya. Mau lewat Surken enggak? Hah? Enggak. Mau lewat Surken enggak? Enggak. Kenapa? Hah? Oh, jadi dia enggak mau lewat Surken. Padahal mah lewat Surken. Keren. Lewat Surken ya. Nanti pulangnya ke bawah. Apa-apa. Tuh. Ngeliatin Surken tuh. Widih. Surken. Ini namanya Surken boy. Naik ride-nya lewat Surken. Ini motor gak bisa ke situ ya? Buntu. Surken jam segini sepi ya. Agak-agak ngeri juga nih gua. Tuh cewek sendirian. Ngapain coba? Biasa ya. Kamu aneh gak? Itu cewek sendirian duduk situ ngapain anjir? Cowoknya gila. Nyuruh cewek diem di situ. Udah tahu sepi kayak gini tuh. Sepinya parah anjir. Ih, si pandel. Tadi si pendel. Sama cowok, sama ceweknya. Hah? Iya bener. Kayaknya motornya sama liverinya. Si pendel. Nah jadi si dia ini ngefans banget sama si pendel. Tadi aja sampai dicariin. Pengen tahu si pendel. Nih kita lurus nanti belok kanan ya. Nanti bakal keluar-keluar di ini Bondongan. Naik kereta santai aja. Soalnya dingin boy kalau ngebut-ngebut. Wangi ya? Wangi apa ya?
Wangi dupa ya. Soalnya di sini banyaknya orang ini ya, Chinese. Biasanya suka masang dupa. Tiris, woi. Nah, ini titik akhir nih. Nanti kita belok kanan. Soalnya kalau ke sono bukan Surken lagi namanya.